Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada edisi kali ini, brother, kita akan membahas Federasi Sepak Bola Malaysia tak mengundang Indonesia. Apa gerangan? Oke, brother. Federasi Sepak Bola Malaysia atau yang dikenal dengan FAM akan menggelar turnamen Merdeka Cup pada tahun 2023 di akhir September nanti. Namun pada turnamen tersebut, brother, Timnas Indonesia tidak mendapatkan undangan dari FAM untuk mengikuti kompetisi tersebut. Rencananya, FAM akan mengundang satu negara Asia Barat dan dua Asia Tenggara dalam turnamen yang akan digelar pada September nanti. Untuk dari Asia Tenggara, FAM berencana mengundang dua tim tangguh yakni Vietnam dan Thailand. Sementara dari Asia Barat, Suriah dan Palestina yang berpotensi akan tampil di turnamen Merdeka tersebut. Melihat Timnas Indonesia tak diundang dalam turnamen Merdeka 2023 itu, tentu menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi jarak antara Malaysia dan Indonesia sangatlah dekat. Perlu diketahui, Timnas Indonesia berhasil meraih trofi 3 gelar juara di turnamen Merdeka. Trofi tersebut didapat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia pada tahun 1961, 1962, dan 1969. Salah satu faktor kenapa FAM tidak mengundang Indonesia pada edisi 2023 ini, lantaran melihat dari ranking Timnas Indonesia di FIFA yang saat ini berada di bawah Malaysia. Sekedar menginformasikan, Kim Panggon selaku pelatih Timnas Malaysia selalu meminta kepada FAM untuk dicarikan lawan uji coba yang memiliki level atau peringkat lebih tinggi di atas mereka. Kim Panggon tampak ingin terus memoles kekuatan Malaysia mengingat mereka akan tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Nah, brother, itulah sebabnya FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, tidak mengundang Timnas Indonesia di turnamen Merdeka Cup pada edisi 2023 ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.